Aduh, sakit pula perutku. Aduh, sendalku baru pula nih. Ambil sendal lain aja lah. Oh, yang ada sendal. Ambil ini nampaknya. Ambil ini! Ini sendal! Iya, pakai aja. Oke lah. Mak, udah hilang nggak sendal ini? Tadi di sini nih. Goib kali wah. Cepat kali lah yang baru tinggal soal bentar. Tuanak bah. Siapa yang ngambilnya? Sini nggak ada. Sana nggak ada. Mana ini? Aduh, siapa yang ngambil ya? Tengok aja nih orang. Tungguin ya, aku tungguin. Tengok ya. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah salat? Udah. Hah? Udah. Oh, mau salat dulu ya? Iya, silakan. Kalau mau salat silakan. Tapi terus apa? Tenang aja dukmu ya, kayak enggak ada kejadian gitu. Ya emang enggak ada lah. Kan aku mau salat, mau beribadah lagi. Cok, kau periksa dulu bumi ini. Tengok dulu dari langit sampai bumi, sampai tanah nih, kau tengok ada yang salah enggak kira-kira? Apa? Enggak ada lah. Udah tengok belum? Tengok dulu. Apa? Nggak ada baju. Nih, aman. Sendal aman. Semua aman. Sendalmu kayak cantik kali. Mahal tuh kayak beli di mana? Oh. Minjam tadi, minjam. Kan sendal abang minjam. Kalau udah pinjam tadi. Kapan? Tadi. Kapan? Tadi mau milih, pinjam. Sendal. Kan untuk mau wudhu tadi. Orangnya tahu nggak? Mungkin abang lagi kusyuk mungkin tadi. Itu diizinin berarti nggak? Kan aku bilang, mau milih. Pinjam sendal. Iya, ambil aja. Siapa yang bilang iya? Anda tapi. Nah ya udah, berarti namanya? Nggak tahu kan minjam untuk. Minjam dipinjamnya atau enggak nih? Ya kan nggak tahu lah, jadi kan buru-buru soalnya sakit perut. Berarti bukan? Iya nggak tahu lah, jadi kan untuk ke WC-nya ke toilet. Aduh, Ana ada perlu nih Aki. Ana perlu mau cepat. Ya. Tengok sendal Ana udah nggak ada. Gimana ini? Cuman pinjam ya, nggak pernah jauh kan balik. Iya pinjamnya setengah jam. Nggak tahu lah. Berapa ini namanya orang sakit perut? Mana aku tahu? Tuh main make aja nggak ada kejadian nanti mah. Iya. Apalah kan soal lu, ya? Iya soal nggak boleh. Cuman ini, gimana ini? Tanggung jawab dulu. Mau ganti waktu anak setengah jam udah hilang nungguin ke sini. Setengah jam ya bang, nggak pernah lama kali. Setengah jam tapi penting. Ya udahlah, mau sholat dulu ya. Gak bisa. Ini tanggung jawab dulu. Kan sebentar, cuma wuduk loh minjam sendalnya. Sendalku baru, soalnya gak takut basah nanti. Gak bisa. Ku cari-cari yang lain, ada sepatu situ, gak mungkin aku sepatu untuk wuduk. Sendalmu kenapa rupanya dipakai? Kenapa harus pakai sendalku? Baru soalnya, baru beli. Kenapa baru gak boleh dipakai? Kok baru? Gak usah kau beli. Takut basah lah. Karena kira tadi di rumah, mau langsung sholat. Rupanya pas mau masuk, sakit perut. Nah. Ya udah, kenapa nggak pakai sendalmu aja? Ini sendal orang. Anda belum izin. Baru, soalnya baru. Takut rusak nanti, takut putus. Cepat kok rusak, nggak usah dipakai. Ya nggak tahu lah, kan tadi cuma minjam. Nampak sendal abang, ya udah, anak ambil. Sendalmu? Taruh situ lah. Ya? Enak kali, nggak ada kejadian memang ya. Ya, kan cuma minjam untuk wuduk bang. Nah, aku curi sendal abang. Ya? Iya. Jadi kau nggak izin, apa namanya? Minjem tapi nggak izin, apa namanya? Ya, nggak tahu lah. Apa-apa lah, sekalinya pun. Nggak ada hari aku ambil sendal abang. Aduh. Ini cuma kebetulan aja, cuma lagi sakit perut mau BAB. Dibayar, sendal diambil. Jangan mungkin masalah utang sekarang, nanti aja tuh. Kan mau akhir bulan nih, nanti mau dibayar loh. Ya.
antum-antum aja masalahnya nih. Ya gak apa-apa lah, masih sekali ya. Sholat bu, ya. Kok ditahan? Tong jauh nanti, oh. Iya, iya. Tong jauh gue nanti, ya. Sholat dulu. Tunggu di sini. Aduh, memang manusia tidak bertanggung jawab. Sendal orang main pakai-pakai. Ah, enggak berpikir dia. Berpikir dulu gitu ya sebelum make barang orang, sendal orang. Enggak mau berpikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kenapa? Ini sendal baru hilang nih, baru jumpa lah nih. Kenapa hilang? Ya diambil orang. Lo ini? Saya tunggui. Anda tunggui jadi... orangnya. Siapa yang mau ngambil nih? Diambil gitu? Ya, dipakai aja, gak izin. Ntaran tadi ada perlu kan? Mau pergi, mau ada kerjaan. Gak ada sendal. Mana kecarian? Mana sendal anda? Jadi orangnya gitu ngambil tanpa izin gitu? Main asal aja. Semua mungkin di bumi ini bareng dia mungkin. Jadi sandalnya mana? Sandal dia ada di situ. Terus? Nggak mau dipakein sandalnya, bisa dipakein sandal orang. Oh, jadi ceritanya dia ini ngambil sandal Bang Billy. Iya, terus sandal. Terus sandal dia tinggal situ, nggak mau dipakai. Sandal dia baru, nggak mau dipakainya. Dan siapa? Siapa lagi? Biang kerok gitu lah. Jangan bilang Bang Padir. Ini kawan kita yang satu itulah, siapa Allah lagi? Allah. Mana dia? Di sholat di dalam. Oh, jadi barusan nih? Barusan aja ternyata. Oh. Barusan anak pergokin. Ya udah, anak marahi, anak tegur. Nggak ada kejadian. Kayak nggak ada kejadian kadang aja. Kadang gitu ya, efek teman-teman kalau udah terlalu dekat ya. Iya, itu semua. Kadang barang awak juga dianggap barangnya. Barang awak barang dia. Padahal kan nggak semuanya kayak gitu. Iya. Minjem pun kan awak kasihnya. Cuman kan... harus diizini dulu. Nah, gitu. Dia udah minjam nggak, Bang Billy nggak dengar? Dia apa? Dia yang minjem, dia yang izini dirinya sendiri. Oh, jadi Bang Billy pinjam sandal gitu? Iya, dijawab ambil. Sendiri. Mana gitu coba? Memang gitulah kawan kita satu tuh. Gak ngerti juga nih tinggalnya. Tapi utang kemarin ini udah selesai. Apa yang selesai? Nambah masalah lagi kan? Udah kemarin masalah utang, terus sekarang minjam tanpa izin. Nggak jadi awak kerja kayak gini jadinya kan? Telat nih. Udah enggak keburu lagi nih. Udah lah. Perkara sendal. Kan enggak mungkin ke kerja enggak pakai sendal. Iya juga. Cek kerja kan. Masa mana nanti kerjaan enggak. Suruh pulang kok. Oh, Padil. Kadang unik dia nih. Awak keras pun dia enggak ingin. Dia unik, cuma uniknya itu masalah buat orang gitu. Masyaallah. Kalau uniknya gak merugikan orang lain ini gak apa-apa gitu. Ini? Cuman kadang-kadang kayak gini lah. Mana dia? Nah sekarang pula, sholat. Masih lama rupanya? Masih sholat dia, gak tahu mungkin lagi bermunajat dia kan. Mungkin minta ampun dia kesalahan. Minta ampun dia mau kesalahan. Tapi gak sadar kayaknya dia. Ya gak udah bilang, kita gak bilang kayak gitu. Cuman semoga lah dia iya, tersadarkan kalau dia gak sadar-sadar. Iya efek ini karena kita terlalu udah teman dekat gitu kan. Jadi dia gak, oh ini barang mabidinya udah dekat awal, udah sering ngomong. Itu mungkin itu. Iya, cuman kan dia nggak. Ya sebenarnya nggak bagus. Belum berpikir resiko-resikonya kan, kayak gini lah. Itu untung sama aja. Bang Billy kan. Tapi kalau bisa sama yang lain dia gitu juga. Iya, sama orang lain gimana? Udah dipukuli mungkin dia. Udahlah. Mana tahan-tahan juga tadi. Gak mungkin pengen mukul gitu. Mau lempar aja mukanya itu dia. Udah sabar, itu kawan kita. Mau gimana pun baik buruk itu tetap kawan kita. Ya mudah-mudahan nanti mana dia nih. Kita dudukkan dulu dia nih, kita bicarakan apa nih. Nah, kita tunggu aja lah. Kok bisa dilempar dulu mukanya sekali ini, biar sadar deh. Janganlah main kekerasan. Emosi juga ya sama kawan sendiri. Gimana? Anak kemarin gak bisa jumpa kita kan, minggu kemarin karena ada kegiatan. Gimana aktivitas sekarang? Lancar?
Alhamdulillah masih aman sih. Masih aman. Gak nge-game lagi kan? Berat sih, ninggalkan game lu. Insya Allah lah, nah. Kurang-kurangnya. Enggak, kan kemarin kan udah kita sampaikan. Ya, lagian udah kerjaan lagi mulai banyak kan. Masya Allah. Kurang sempat untuk. Udah jadi karir, udah meniti karir sekarang kan? Fokus ke karir. Karir. Kalau manusia itu tersibukkan, insya Allah kalau hal-hal yang seperti itu bisa terhindar ataupun kurang. Terus si kawan tuh apa lagi aktivitasnya sekarang? Dia masih kayak gitu aja. Tapi udah beli sandal baru dia. Itu duit dari mana tuh? Enggak tahu lah. Utang dari kemarin, mana lagi enggak tahu. Enggak, uang kemarin utang kemarin enggak jadi Bang Billy pinjamkan. Ceramah udah masuk tapi pun belum dibayarnya lagi. Dibayar lagi. Mana lah. Entar ke siapa lagi targetnya itu? Siapa lagi dia numbuk utangnya tuh? Udah karakter ya mungkin kayak gitu. Susah untuk dihilangkan. Jadi ngomongin dia pula kita nih ya. Tapi ya kita... Ini kita tunggu kawan, dia nih. Selesai sholat langsung kita bantai dia nih. Apa sebenarnya maunya nih? Kita berlapang dada aja lah sama orang-orang kayak gini. Itulah. Insya Allah mudah-mudahan kan... Enggak lah kayak gitu sampai kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau duduk di sini. Mapika, kapan nyampe? Barusan tadi. Tengok Bang Billy mukanya marah kali gitu. Biasa tiap hari dia ngeluh. Apapun masalahnya ini berat kali nampaknya. Tengok tuh. Dia macam enggak ikhlas gitu. Apa masalah kalian lagi? Entah. Sepele masalah tadi. Sepele maksudnya? Minyak sendal dipermasalahkan kali. Jadi sendal itu sendal siapa? Sendal dia. Terus? Cuman minyak bentar tadi, sendalku baru, takut basah. Tunggu. Antum tadi kayak masuk tuh, gak ada peci-peci. Oh iya. Ini, dapat dari dalam. Dapat, dapat ya. Tahu punya siapa, aku pakai lah. Ih, gitu. Keren ya kan? Nasionalis kali songkoknya. Bagus kan? Ih, merek bagus. Punya anak. Kok ambil pula kau semua punya kau? Punya anak tinggal di situ. Ambil betul aja. Lah, iya makanya jangan ngambil barang orang tadi yang asal aja. Ada pakai peci kau. Ini punya anak ketinggalan ambil sholat di dalam. Enggak tahu lah aku. Aku dapat pas sholat. Tahu. Ada peci. Aku ambil lah aku pakai. Asal lah. Ya. Allah Allah. Semua di bumi ini kayak punya antum. Tahu lah. Kan aku dapat. Tuh. Pakai lah. Kayak mana? Ini pun digila kan ya juga. Itu punya mobilnya juga. Punya anak nih. Merah Awing. Dapat. Kira punya siapa? Ya, sholat. Tadi sandal, sekarang peci. Ya kan kita nggak tahu lo. Perlu dikasih paham nih bang Kadir. Kasih paham dulu. Iya kan? Apa di mana salahnya coba? Kan aku pakai. Mau bazir daripada nggak ada siapa pakai, aku pakai. Kayak gitu rupanya. Iya. Konsep hidup tuh enak kali kalau gitu ya. Tengok sesuatu Honda tuh kan terbengkalai situ daripada nggak pakai, pakai aja lah. Nggak peduli punya siapa gitu konsep hidup. Jadi bilang ada semua di bumi ini punya dia. Enggak ada. Gitu. Enggak, yang kecil-kecil aja. Bang Padil tahu istilah gosok? Apa tuh? Gosok? Pernah dengar enggak gosok? Itu sih bahasa Arab. Dengar gosok ini. Enggak lah, gosok. Itu gosokan. Gosokan. Ini gosok. Gosok itu, kalau kita artikan bahasa Indonesianya, itu merampas. Merampas hak orang lain. Antara gosok sama mencuri, itu hampir sama. Ya, patus lah. Gosok sama mencuri hampir sama. Bedanya apa? Kalau gosok, kita minta, kita ambil, kita rampas, tapi dalam keadaan terang-terangan. Sedangkan mencuri, kita merampas, mengambil, tapi dalam keadaan diam-diam. Biar orang nggak tahu gitu, di malam hari atau apa. Sehingga kita bersembunyi itu dari pandangan manusia, dari pendengar manusia. Kalau gosok nih, dia lebih barbar lagi perasaan. Dia berani ngambil orang, punya orang, merampas punya orang, tapi caranya apa? Dengan terang-terangan. Pas kalian ini, cuma misalnya contoh, itu sering terjadi di pondok-pondok ataupun di asrama-asrama tempat kerja gitu. Iya. Paling sering tuh misalnya sandal, nih kayak jadi diambil. Itu pertama memang niatnya untuk ambil gitu kan, ambil terus nanti dibalikkan lagi gitu. Pinjam bentar aja mau ke kamar mandi itu mungkin alasannya gitu kan. Tapi ada nggak izin dari pemiliknya? Tapi kami udah deket nih lo, masa izin lagi gitu? Iya. Harus izin gitu?
Walaupun misalnya udah akrab, udah apa, udah gak saling ada. Kenal atau apa. Hak milik seseorang itu tetap menjadi miliknya. Hmm. Apapun itu, kalau belum ada izin dari si pemilik, nggak boleh kita mengambil. Hmm. Walaupun itu seakrab apa, saudara apa, nggak boleh. Karena itu hak dia. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah yang bunyinya itu kira-kira seperti ini. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian mengambil atau merampas hak orang lain dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil apa? Pertama tadi mencuri, itu memang jelas enggak boleh. Yang kedua gosok. Gosok ini enggak kita sadar gitu kan. Contohlah tadi Bang Fadil, gimana tadi ceritanya? Iya. Aku kan dari rumah mau sholat. Nah, ada seudu nih. Pakai sendal kan? Pakai sendal. Sendal siapa? Sendal aku baru tadi, baru beli gitu, takut basah gitu kan. Pas mau masuk, tiba-tiba sakit perut. Pas mau nengok sendal-sendal, mau pakai sendal aku kan apa? Alahnya takut basah atau takut rusak nanti. Ada sepatu kan, mungkin pakai sepatu untuk duduk. Pas pula nampak sendal Mambili tadi, ya udah. Kenapa pakai sendal? Mambili bilang. Ini sendal. Iya, bilang. Ah, terus yang bilang ya siapa? Aku. Ada izin nggak dari Bang Billy? Dia nggak jawab. Ya dia lagi sholat. Ah, itu makanya. Bang Billy tahu tadi diminjam? Enggak lah, orang lain lagi sholat. Daripada aku sini, BAB-nya kan nggak mungkin. Ah, itu nggak alasan. Nggak jadi alasan. Ah, kan nggak tahu. Nggak sandal inteng, ada kenapa pakai sandal orang? Sakit nih memang. Baru soalnya takut apa lecet basah. Nggak usah dipakai kalau takut. Iya lucu Bapak Din. Kan biar gaya-gaya aja, biar nampak keren. Ya itu namanya zolim. Bang Fadil zolim. Ngambil hak orang lain, ngambil punya orang lain atas kepentingan Bang Fadil. Gara-gara sendal Bang Fadil baru, takut lecet, takut basah. Lu terus Bang Fadil menzolimi Bang Billy. Tahu gak akibatnya gara-gara Bang Fadil ambil sendal Bang Billy? Nah, kan cuma sebentar aku pinjam. Gak pernah lama kali. Anak gak jadi kerja gara-gara antum. 5 menit kan? 5 menit, setengah jam. Setengah jam ya. Bapak dia udah merasa bersalah gak? Sikit sih. Banyak kali. Itu. Enggak, kalau tadi keperluan dia gitu kan. Dia gak punya sendal gitu. Iya. Terpaksa dia pakai sendal orang. Sendalnya baru. Gak mau dipakai. Itu jelas zalimnya. Bener-bener dipakai sendal orang. Itu dilarang sama agama kita. Tapi katanya mau memperbaiki diri. Soalnya udah akrab kali. Menikahi anak orang. Kemarin katanya udah mau ngelamar. Kayak gini kerja suami idaman itu, suami soleh itu kayak gitu. Ngolah aja pun. Oke, itu gak boleh. Haram itu. Ngambil punya orang tanpa seizinnya, itu disebut dengan zalim, gosop namanya. Perbuatan gosop itu, perbuatan yang zalim. Kita mengambil punya orang, tapi orang itu tidak memberikan izin atau tanpa sepengetahuannya. Itulah contohnya tadi. Ini sekarang peci tadi juga. Ini pun menasal lah yang dapat daripada mubazir. Itulah gosok itu. Daripada nanti diambil orang, mending diambil aku. Enggak, itu kan alasan. Biarkan orang ambil. Yang penting kita jangan jatuh ke maksiatan. Mending jatuh pada gosok. Ibarat Bang Fadil nih kan Bang. Dia tuh, apa namanya, melindungi orang lain, tapi dia memasukkan dirinya sendiri ke kebunan. Mengorbankan dirinya. Dia tahu itu nggak boleh, kan? Nggak boleh ngambil punya orang. Tapi dia bilang, nanti daripada diambil orang lain, mendingan awak aja gitu, yang jatuh pada keburukan gitu. Tadi kan nggak tahu. Nah, itulah nggak boleh lagi. Bazir, bagus juga mereknya. Nggak ada itu. Sebagus apapun benda yang Bang Fadil lihat, seindah apapun dan Bang Fadil selera kali punya barang kayak gitu, kalau itu bukan hak Bang Fadil, nggak boleh. Nggak boleh pokoknya. Jadi jangan sembarangan. Allah larang perbuatan gosok itu. Dalilnya itu sudah kita bacakan. Janganlah kalian merampas ataupun mengambil sesuatu barang ataupun hak orang lain dengan cara yang batil. Kalau udah jangan itu berarti? Larangan, haram untuk kita lakukan. Oke, paham sampai di sini? Paham. Oke, ini jangan jadikan pelajaran Bang Fadil. Ini sandal Bang Billy, gara-gara Bang Billy.
Kayak gara-gara Bang Fadil, Bang Billy nggak bisa kerja. Pecinya juga diambil. Mikir antum udah sampai sana tadi? Enggak kan? Sekalinya, enggak sekali. Kalau ada kesempatan tiap hari, mungkin tiap hari ini terjadi. Enggak ada. Ini insya Allah nanti bawa beli sendal swallow aku biar enak, mudah bawa ini. Aduh. Minta apa? Rasa bersalah enggak? Iya. Nah, minta maaf. Udah lah. Minta maaf lah nanti ya. Udah lah.